Pubertas, seperti tumbuhan yang tumbuh dari biji ke anak pohon, lalu tumbuh menjadi pohon yang berbunga. Manusia juga tumbuh dari bayi ke anak-anak yang kemudian tumbuh menjadi dewasa. Kamu akan mengalami pubertas saat umur 10-16 tahun. Saat mengalami pubertas, kamu akan mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan organ seksual. Perubahan fisik yang dialami perempuan adalah pembesaran payudara, tumbuhnya rambut pada ketiak, tumbuhnya rambut pada daerah kemaluan, dan pematangan organ seksual. Saat mengalami pubertas, perempuan juga akan mengalami menstruasi, di mana sel telur yang tidak difertilisasi akan keluar bersama lapisan dinding uterus dalam bentuk darah kotor. Perempuan akan mengalami menstruasi pada umur 10-15 tahun, di mana kamu sudah harus mulai menyiapkan pembalut, tampon, atau menstrual cup untuk menampung darah yang keluar. Sedangkan perubahan fisik yang dialami laki-laki adalah pembesaran jakun, perubahan suara, tumbuhnya rambut pada ketiak, tumbuhnya rambut pada daerah kemaluan, dan pematangan organ seksual. Kamu juga akan mulai tumbuh jerawat pada muka dan badan saat mengalami pubertas. Selain itu, kamu juga akan mengalami ketertarikan seksual dengan satu sama lain. Ini adalah hal yang normal karena adanya perubahan hormon dalam tubuh kamu, yang menandakan kalau tubuh kamu sudah dewasa dan siap untuk memproduksi bayi.